Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Bersama kita mau menikmati kasih dan hadirat Tuhan. Mari bersama kami pagi hari ini datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati pujian, hadirat Tuhan, kasih Tuhan. Kami percaya kami kuasa Tuhan itu mengalir dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru Tuhan sudah beri bagi setiap kami melewati malam. Dan Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari-hari kami. Saatnya kami memulai hari kami dengan hati yang baru, dengan rasa syukur kami Tuhan. Ini setiap kerinduan kami pagi hari ini datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh menerima perkenanan Tuhan, terima kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan beri atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini kami menaikkan setiap hati kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati kasih dan hadiratmu Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Kami mau menikmati kasihmu. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati kasih, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lalu, sama-sama pagi hari ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Kami mau naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersama. Buat kasih dan hadir-Mu Tuhan, kami bawa korban syukur dalam hadir-Mu. Haleluya. Bawa setiap hati kami pagi hari ini Tuhan, lebih dalam, lebih membawa setiap hati kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh jamahan-Mu atas setiap kami. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati
nikmati kasih-Mu, nikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Indah dalam kasih-Mu, indah bersama. Sekali lagi bersama mari katakan, oh ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selamanya, selamanya. Kami mau nikmati kasih-Mu, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam lebih dekat dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku nikmati keindahan keagungan-Mu dan keagungan-Mu. Dengan segera ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Tuhan, ku nikmati kemuliaan, segenap hati kami nyatakan Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, salam merdeka. Iya. Hari ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia. Dan kita percaya saudara bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, ya, dan itu didapatkan oleh dengan perjuangan. Ya, dan kita juga bersyukur Tuhan terus pelihara dan bawa bangsa kita ini untuk terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Nanti kita akan sama-sama berdoa khusus bagi bangsa kita. Nah, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-13 di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, firman ini berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, kita semua yang percaya kepada Kristus, kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita tahu bersama sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh di bawah kutuk, yaitu kematian kekal, yaitu maut. Ya, di dalam hidup ini kita tahu saudara ada dua jenis kematian. Yang pertama adalah mati rohani, ya, yang kedua itu mati jasmani. Tapi kematian yang ketiga yaitu kematian kekal. Setelah manusia mati meninggalkan dunia ini, maka dia akan mengalami kematian kekal. Ya, mengapa orang menemui kematian kekal? Karena rohaninya mati, ya. Selama orang masih hidup, ya, walaupun jasmaninya hidup, bisa jadi rohaninya mati. Karena itu kita berdoa dan kita harus sungguh-sungguh mengejar yang namanya kehidupan rohani ini. Supaya apa? Ketika kita mati satu saat nanti, kita tidak mati di dalam kebinasaan, yaitu kematian yang kedua, saudara, ya. Tetapi kita hidup sampai selama-lamanya. Jadi ada dua jenis kematian, kematian yang sementara dan kematian yang kekal. Ya. Dan saudara yang terkasih, firman ini berkata, saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Seseorang yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya sekalipun dia Kristen, dia disebut ya diperbudak. Diperbudak oleh apa? Diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan diri, kedagingan, hawa nafsu. Tapi ketika seseorang menerima Kristus, dia menerima kemerdekaan itu. Ya, dan setiap orang yang diperbudak oleh dosa, firman Tuhan berkata, maka dia adalah hamba. Kalau orang yang diperbudak dengan roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan, berarti dia adalah hamba dari roh kenajisan, roh perselingkuhan, roh kecemaran. Kalau orang diperbudak dengan sakit hati, kepahitan, berarti engkau adalah budak, hamba dari kepahitan, ya, dari kebencian. Orang-orang yang diperbudak dengan ikatan-ikatan dosa, judi, rokok, minuman, obat-obatan terlarang, obat tidur, berarti juga Anda adalah hamba dari segala keterikatan itu. Tetapi agar kita sungguh-sungguh merdeka, maka Kristus telah memerdekakan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Ya, jadi setiap kita yang telah dipanggil percaya kepada Kristus, kita ini dimerdekakan. Ya, tidak ada lagi kutuk asal kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena kita ini sudah dipanggil untuk merdeka, memang saudara-saudara kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya, Bu, ya, kita ini kan percaya bahwa firman Tuhan berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, Bu, ya. Tapi ada sebagian hamba Tuhan dan pendeta yang berkata, ya, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, berarti harus melakukan kehendak Bapa, ya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa lah yang dapat masuk dalam kerajaan sorga. Dia berkata, berarti sebagian pendeta juga berkata bahwa ya kita ini diselamatkan itu ya karena perbuatan baik kita, karena kita melakukan kehendak Allah. Jadi mana yang benar? Saya bilang dua-duanya benar. Itu bukan kata pendeta, itu kata Yesus.
Ya, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Itu Yesus yang ngomong, bukan pendeta yang ngomong. Itu bukan saya yang ngomong, tapi itu firman Tuhan yang bilang. Yesus berkata, bukan setiap orang yang datang padaku berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dia bilang, saya jadi bingung nih Bu, ya. Lah sekarang saya tanya sama ibu, ibu bilang dua-duanya benar. Saya bilang, iya dua-duanya benar. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, itu benar. Tapi karena kasih karunia, itu benar. Saya bilang, waktu saya pertama kali dipanggil mengenal Yesus, saya keadaan saya belum benar. Justru saya sedang berdosa-berdosanya, bahkan lagi berpikir untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Dan di saat itulah Tuhan datang menyelamatkan saya, itu bukan karena perbuatan baik saya. Tapi karena kasih karunia Tuhan angkat saya, dia selamatkan saya. Nah ketika saya sudah diselamatkan, saya menerima kasih karunia itu, saya bilang, saya dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, ya, maka saya harus belajar hidup menghambakan diri bukan lagi kepada iblis, setan dan keinginan diri, tapi saya harus menghambakan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Saya sudah dimerdekakan dari semua hukum-hukum dunia itu, roh-roh dunia yang malang, miskin dan buta itu kata firman Tuhan. Dan saya ini menghambakan diri kepada Tuhan. Ya, nah setelah saya ini dibenarkan, dimerdekakan, ya maka saya harus menjaga kasih karunia Tuhan ini supaya tidak ya sia-sia. Karena saya berkata keselamatan itu bisa hilang, siapa yang menghilangkannya bukan Tuhan, tapi kita karena kita tidak menjaganya. Ya, jadi bukan benar dua-dua ayat itu benar. Setelah kita bertobat menerima Yesus, jangan hidup lagi dalam dosa. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Lalu dia bilang, oh begitu ya Bu, iya saya sekarang jadi mengerti. Saudara, kita semua yang dipanggil dalam Kristus, kita sudah dimerdekakan. Ya, tetapi firman ini berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Oh, karena ada darah Yesus yang sudah tertumpah bagi saya, bagi dosa saya mau bersinah dulu, nanti kan diampuni sama Tuhan kalau saya minta ampun. Ini namanya menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan kamu mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupanmu di dalam dosa. Saudara, di momen kemerdekaan Indonesia ini, mari kita juga menikmati, menghargai, menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Kenapa? Orang itu hidup dijajah, orang itu diperbudak, itu tidak enak. Ya, kita harus melakukan kehendak setan yang bahkan bukan kehendak kita. Tetapi ketika kita bertobat menerima Yesus, mempersilakan dia masuk, kita dimerdekakan dari semua perbudakan itu. Dan waktu kita dimerdekakan, itulah kehidupan yang penuh damai, sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, ya mari kita terus berpegang pada firman Tuhan. Jangan mau kita ini digoda lagi untuk hidup di dalam dosa lagi, jatuh lagi, ya. Jangan mau, saudara. Ya, jangan engkau mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk engkau hidup dalam dosa. Mintalah anugerah Tuhan hari ini agar kita boleh dilepaskan dari setiap ikatan dosa yang membelenggu kita. Saya yakin dan percaya saat kita datang kepada Tuhan, memohon anugerahnya, maka dia itu Tuhan yang turut bekerja. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Saudara bangsa kita memperingati kemerdekaan pada hari ini. Kemerdekaan itu diraih oleh perjuangan dan bayar harga yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita tidak berjuang lagi secara fisik memakai bambu runcing. Ya, tetapi kita sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertahan dan berjuang, maka bangsa ini bisa kembali jatuh dalam penjajahan. Saya berdoa untuk setiap kita juga dalam kehidupan rohani kita. Mari kita berjuang sampai di garis akhir. Ya, jangan lengah dengan kita ini hidup terus di dalam dosa.
Saya percaya saudara, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia, Dia akan memberikan kita kekuatan. Sebelum kita masuk dalam doa bagi bangsa ini, mari kita tundukkan kepala kita, renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Bangsa ini dimerdekakan karena anugerah-Mu. Hidup kami dimerdekakan karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa. Setelah bangsa ini dimerdekakan, biarlah pemulihan-Mu terjadi buat bangsa kami. Di hari yang spesial ini, kemerdekaan Indonesia, kami datang kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan untuk bangsa ini, saudara. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan, kembalikan bangsa ampuni bangsa ini, ampunilah bangsa kami dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan bangsa ini. Kembalikan Tuhan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami Tuhan, amin. Bangsa kembalikan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami. Bangsa ini, oh. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas bangsa kami, penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kemerdekaan bangsa ini Tuhan. Kami semua berdiri atas nama bangsa kami Indonesia. Kami mohon pemulihan Tuhan terjadi buat bangsa ini. Ampuni bangsa kami, ampuni segala dosa pemberontakan bangsa ini. Ampuni segala dosa kenajisan percabulan, ampuni dosa korupsi atas bangsa ini. Ampuni para pejabat yang berdiri di atas bangsa ini dan tidak Tuhan mewakili hati-Mu. Ampuni rakyat di atas bangsa kami, ampuni atas setiap Tuhan kekerasan di atas bangsa ini. Akibat Tuhan, ada roh-roh yang menentang akan pengenalan Kristus. Ampuni penganiayaan di atas bangsa ini. Ampuni Tuhan pembunuhan di atas bangsa ini. Lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami bawa hidup kami hari-hari ini Tuhan. Merdekakan setiap kami dari segala dosa, segala hal yang tidak berkenan. Tuhan tolong.
Biarlah Bapa rencana dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Kami sudah dimerdekakan. Karena itu kami tidak boleh memakai kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa lagi. Kami diselamatkan karena kasih karunia, dan karena itu kami harus menjaga kasih karunia itu agar tidak menjadi sia-sia di hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati siap mereka pagi hari ini yang setia bangun di mesbah syukur mencari Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, mencari wajah-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Sertai dalam kehidupan, merdekakan dari setiap persoalan, hutang piutang, merdekakan dari sakit penyakit, merdekakan dari setiap hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang berulang tahun hari ini Tuhan memberkati dengan anugerah rahmat limpah dari Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, kami datang membawa seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Merdeka. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya sentuh hatiku selamanya.